makasih Bapak. Sehat Bapak. Bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para pejabat tinggi Madya Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Guru yang akan berbudi kami, jadikanlah kami teladan bagi masyarakat, tanamkan dalam pembina kami sudah bertahun-tahun juga, yaitu dimulai dari bagaimana menyusun perencanaan kinerja yang baik. Setelah disusun kemudian diperjanjikan, kami juga bisa menyampaikan bahwa cashgate di Pemda DIY ini akan menjadi dasar menyusun organisasi. Gubernur DIY dapat untuk melaksanakan itu sendiri, tentu pembantu-pembantunya yang akan melaksanakannya. Nah, pembantunya ini hanya contohnya adalah Rajese. Kemudian dari sisi pengukuran, ini ada kinerja yang direncanakan tadi, mainstream bangunan daerah, yang ini basicnya IT, basicnya ya online system, basicnya bulan, tribulan, yang rapat, ini berarti target-targetnya pelaksananya sesuai, tetapi kalau menganga kegiatannya selesai, berarti ada uang yang sisa, tidak habis digunakan. Bapak Gubernur, ini kunjungan kerja pertama saya. Karena yang buyut saya, yang saya, ibu saya itu sudah besar di Jogja. Rumah masih dari Jawa Tengah, dari DIY sama-sama anggota DPR. Dan Pak Sultan almarhum Gus Joyo lah pertama kali. Pak, saya terkait dengan itu Pak, pelarangan celana cingkrang bagi ASN Pak. Begini ya, masing-masing kepala daerah, masing-masing pimpinan lembaga maupun kementerian itu punya hak untuk mengatur. Teman-teman juga di kantor-kantor juga punya tugas yang sama. Itu aja. Kalau di Kemenpan RB ada seragam putih, kalau hari-hari nasional pakai korpri, ada baju yang lain. Itu aja. Hanya kalau di kantor, bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor, silakan. Itu kan hak setiap warga negara untuk berpakaian, mau pakaian Jawa, mau pakaian apa, silakan, mau bercadar, itu hak. Tapi kalau dia kerja di mana, kalau sebagai wartawan atau apa, kan punya aturan. Pertimbangannya apa, Pak? Apa? Pertimbangannya untuk terkait dengan pakaian pikop, cadar, dan celana cingkrang. Kalau cingkrang, saya tidak mengarah ke sana. Ya. Hanya dalam konteks itu. Jadi kalau kemarin Pak Menteri Agama kan ingin di kantornya kan ditata dengan rapi. Bagaimana sama ketemu Anda pakai cadar? Muslim silakan pakai jilbab, nggak ada masalah. Mau jilbab masuk dalam atau jilbab yang nutup itu hak masing-masing. Mau pakai peci silakan. Tapi kalau udah mau pakai cadar gimana mau lihat anggota? Tapi itu masing-masing. Kalau saya ya, kalau di Menpan, kantor Menpan, selama di kantor jangan pakai cadar. Kalau mau pakai cadar ya di luar kantor. Tidak pakai cadar dalam instansi pemerintah akan jadi imbuan. Oh, nggak ada imbuan. Itu masing-masing kepala daerah, masing-masing kepala instansi punya kewenangan untuk mengatur. Sama juga lah. Pemret Anda juga punya hak untuk mengatur masing-masing wartawannya. Artinya tidak ada kewajiban, Pak, ya? Apanya? Tidak ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan itu. Kalau di saya wajib, jangan pakai cadar. Begitu keluar kantor mau pakai cadar, silakan. Dia sebagai warga negara bebas, PR itu satu, harus tegak lurus pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu aja.
kan ada kebijakan. Itu kan urusan pemerintah pusat, bukan daerah. Kalau misalkan Pemda DIY sendiri bagaimana? Nah, belum ada. Kita nggak pernah ngurus itu. Tapi selama ini ada kasus laporan soal busana. Apa? Tentang enggak ada. Enggak. Kalau celana ya anane nek ono bledug pengen. Lagi yang aku. Itu aja. Yuk.